Halo semua, selamat datang ya di YouTube channel gue lagi, Absumi. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya baik-baik saja ya teman-teman. Nah, jadi di depan gue ini ada sebuah senter ya teman-teman. Oke, nah jadi gue habis beli senter lagi, yaitu OLED Open 2 ya. Jadi brandnya OLED ya teman-teman ya. Jadi ini senter pena. Nah, kebetulan di senter pena ini dia juga bisa pakai buat ditulis ya, tulis-tulis ya. Kalau biasa kan cuma senter only ya. Oke, nah jadi kita akan review dan unboxing ya. Sebelumnya kita lihat ya dulu ya, ada apa aja ya. Nah, kalau OLED tuh seperti ini, kotaknya sih bagus banget ya. Nah, di belakangnya ada spesifikasi-spesifikasi ini teman-teman. Ya. Kalau kalian butuh, kalian bisa buka dan baca ya. Lihat dan baca. Oke, nah feature-nya. Dan biasa yang paling penting itu di bawah ini teman-teman. Ya. Lumennya tuh di sini nih semua. Oke. Jam-jamnya. Oke, ya. Jadi kita akan unboxing ya teman-teman. Biasa tuh kalau OLED tuh kotaknya bagus tuh teman-teman. Yeah. Oh, dapat apa aja? Ini ada user manualnya. Ini bisa dilihat ya. Jadi sudah cukup komplit ya teman-teman ya. Ada bisa ganti apa ya, tintanya ya. Oke, yang lain nggak ada yang terlalu penting banget. Oke, karena di depannya sudah ada keterangan ya. Nah ini senternya nih. Tuh. Banget ya tempatnya. Oke, sebelum ke situ kita lihat dapat apa aja ya. Oh, dia dapat tambahan tinta ya di sini. Ini buat ngecasnya di sini. Berarti pakai Type C ya. Ya, kabel charger. Oke, bawahnya tulisan OLED ya teman-teman. Oke, gua akan simpan dulu ini. Sekarang kita akan lihat penanya ya teman-teman ya. Harganya 6 ribuan ya tuh. Lampunya di sini nih, kalau kita nyalakan ditahan. Oleh, nah cara keluarin penanya bisa dari sini, gampang nih. Modelnya unik ya. Nah, pecahnya tuh di sini dong. Maxi ya. Lumen. Oke sih ya, material kokoh. Kalau dipegang agak gede dikit sih, tapi masih oke ya. Memang OLED ini cakep ya. Cuman sayangnya ini nggak ada pointer ya teman-teman ya. Nah kalau kalian mau yang butuh pointer harus beli yang Open Pro, itu ada pointer ya. Harganya tuh kalau nggak 1,3 ya teman-teman ya. Oke teman, sekian review dari gua. Ditunggu ya malam hari, nanti kita akan coba bagaimana sinar cahaya
120 lumennya OLED ya. Thank you. Oke teman, gue sudah di ruang gelap ya. Gue akan nyalain center gue yang OLED Open 2. Oke, tuh dia begini nih gambarannya. Oke. Ini naiknya. Nah ini sepertinya maksimum levelnya ya teman-teman ya. Terangnya begini. Nah, enaknya gini ya teman-teman, dia bisa langsung kayak mode turbo ya, double click. 120 lumen nih. Terang banget ya teman. Oke, gue coba ulangin lagi ya. Gelap. Turbo. Ya. Bentuk pennanya cuma segini doang nih, tapi terang itu teman-teman. Oke teman, sekian review dari gue. Jangan lupa SSD ya. Subscribe, komen, share, dan subscribe teman-teman. Gelap, siapa takut?